Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَيَا مَعَاشِرَ الْإِخْوَانِ وَأَخَوَاتِ فِي دِينِ عَزَّكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابَ panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dan tak lupa pula salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan nabi besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa selalu berpegang teguh kepada ajarannya. Faya ma'asiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Sebagaimana kajian-kajian yang lalu bahwasannya tanda-tanda akhir zaman sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rinci. Kemudian fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman yang begitu dahsyat, Rasul sudah ingatkan kita. Jadi agar kita mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir zaman, bala akhir zaman yang dimana Rasul sudah kasih tahu secara lengkap nanti akan terjadi ini, begini, 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 ya sudah diceritakan dengan lengkap. Ya, dan bahkan Rasul juga berikan jalan keluarnya. Oleh karena itu para ulama membuat satu dawabit atau satu kaidah-kaidah dalam rangka menghadapi ujian akhir zaman. Karena nas-nas dalil-dalil begitu rinci, begitu lengkap. Ya, sehingga disatukan oleh para ulama di dalam satu kitab. Ya, dan itu banyak sekali di antaranya Syekh Ar-Ruhaili, yakni di dalam kitabnya Dawabit fil Fitan Yahtajuha Kullu Muslimin. Yang dimana kita sampai pada kaidah yang ke-12. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni bersabda dari pertanyaan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Dan hadis ini oleh Syekh Ar-Ruhaili, yakni beliau masukkan dalam kaidah yang ke-12, ikhdaril furqa walzamil jamaah.
hindarilah perpecahan, hindarilah yakni berfirqah-firqah. Ini kata asalnya, ya. Firqah itu sudah sering saya jelaskan, satu kelompok yang memisahkan diri dari induknya sudah pada tingkatan yang mendasar, itu firqah. Jadi banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan yang memisahkan diri dari jalannya Rasul, ya, yang itu sudah sampai tingkatan dasarnya firqah. Makanya di dalam kaidah yang ke-12 ini, ihdaril firqah, takutlah, hati-hatilah, yakni terhadap firqah, ya, walzamil jama'ah dan lazimilah jama'ah. Allah Azza wa Jal berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang tegulah dengan tali agama Allah dan jangan kalian berfirqah-firqah, yakni Ali Imran 103. Kemudian di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, qala, berkata, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, yakni wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan ayudrikani. Sahabat Hudzaifah mengatakan, orang-orang waktu itu, para sahabat waktu itu bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, tentang pahala, tentang amal yang mendatangkan pahala dan yang menyebabkan masuk surga. Itu yang ditanyakan sahabat waktu itu. Tapi aku tanya tentang kejelekan yang akan menimpa, yang akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Kenapa? Makhafatan ayudrikani. Saya takut kalau sampai menjumpai kejelekan itu. Maka saya harus persiapkan masa-masa yang jelek itu, masa-masa yang tidak baik itu, saya harus persiapkan. Jadi sahabat Hudzaifah tanya tentang kejelekan, tentang bala, musibah, perpecahan dan lain sebagainya yang akan menimpa umat ini. Ditanyakan, ini belum terjadi. Ya, belum terjadi dan pasti terjadi. Bukan ramalan masalahnya. Ini adalah apa? Ketentuan Allah yang Allah sudah tentukan, yang sudah catat di Lauhul Mahfudz. Nah, itu demikian. Ya. Ini. Di sini dimasukkan dalam bab ikhdaril furqah. Yakni takutlah, hati-hatilah, waspadalah, yakni dengan perpecahan. Tapi Rasul katakan umat ini pasti berpecah, padahal Allah melarang. Ya, kenapa kok bisa terjadi? Allah melarang dalam Al-Qur'an, kita tidak boleh berfirqah. Kita tidak boleh terpecah belah. Kita tidak boleh terkotak-kotak, umat Islam ini satu. Ya. Tapi Rasul katakan nanti kalian akan berfirqah, akan terpecah belah. Ya, kenapa? Karena surut dan mawaniknya itu sudah terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya hilang. Ya, padahal di dalam Al-Qur'an tidaklah ada jalan menuju perpecahan kecuali diharamkan. Tidak ada jalan perpecahan kecuali sudah ditutup oleh syariat Islam. Ya, contohnya apa? Contohnya satu, masalah yang kecil apa itu? Ghiba. Ghiba itu membicarakan aibnya teman kita. Ini pintu perpecahan, makanya dalam Islam tidak boleh. La yaghtab ba'dukum ba'dan. Ya, jangan menghibah sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Kalau ada saudara kita berbuat salah, berbuat keliru, ya, jangan diungkap. Tapi adanya apa? Nasihat. Kalau tidak mampu nasihat, ya ditutup. Karena itu perpecahan, pintu perpecahan. Loh, itu demikian. Makanya harus ditutup itu. Jadi jalan Islam itu begitu. Tapi kalau umpamanya syarat-syarat perpecahan itu terpenuhi, ya, penghalang-penghalang perpecahan itu sudah tidak ada lagi, maka umat ini pasti pecah, pasti berfirqah. Nah, itu demikian. Ya. Maka ini ditanyakan oleh sahabat Hudzaifah. Jadi pada waktu itu sahabat bertanya tentang kebaikan, tentang pahala, tentang surga, tapi aku justru tanya tentang kejelekan. Ya. Tentang musibah, bala, ujian yang akan menimpa umat ini. Aku tanyakan itu. Karena apa? Aku takut nanti aku menjumpai masa yang demikian itu. Maka dia bertanya ini, sahabat ini.
Ya Rasulullah, faja'an Allah bihadal khair. Wahai Rasulullah, Allah yakni mendatangkan kepada kita dengan kebaikan ini, yakni agama Islam. Dengan kitab suci Al-Quran sebagai nur cahaya. Kitab suci Al-Quran sebagai apa? Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, jalan surga dan jalan neraka. Ya, Al-Quran sebagai yakni huda, sebagai petunjuk. Ini maka kita dalam kebaikan, ya, diturunkannya kitab suci, diutusnya seorang rasul, yakni kita diarahkan ke jalan yang lurus. Apakah setelah masa yang baik ini akan ada datang masa yang jelek lagi? Ya, karena masa jahiliyah itu masa yang jelek. Kemudian datang Rasulullah membawa kitab suci Al-Qur'an, ya, diajarkan ke sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sehingga mereka mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, ini khair, ini kebaikan. Nah, yang ditanyakan sahabat ini, fahal mim ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikannya ada kejelekan? Na'am, ada. Jawab Rasul. Fakultu, aku tanya lagi. Hal ba'da dalika syarr minal khair? Setelah masa jelek itu apa ada kebaikan lagi? Jawab Rasul, na'am wa fihi dakhan. Ada. Cuma di dalamnya ini ada apa? Ada asap. Banyak terjadi pengkaburan, keremang-remangan, ketidakjelasan. Jadi salah satu tanda akhir zaman itu remang-remang. Jadi maknanya remang-remang ini bisa karena memang kondisinya remang-remang. Ya, kenapa? Karena ilmu tidak ada secara umum. Bisa juga apa? Orangnya yang tidak punya ilmu, sehingga apa? Pandangannya ini tidak diterangi oleh wahyu. Sehingga melihat satu perkara itu tidak jelas. Karena tidak punya ilmu. Ya, ini halal apa haram? Ini boleh apa tidak? Yang ini kira-kira baik untuk dilakukan apa lebih baik ditinggalkan? Ini tidak jelas di hadapannya. Ya, remang-remang. Jadi ini kemudian remang-remangnya ini, ketidakjelasannya ini, dakhonnya ini, asapnya ini ditanyakan oleh sahabat. Ya, wa ma dakhonuhu. Ya, dakhonnya ini apa? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Nanti akan muncul umat Islam yang ngaku beragama Islam, ya, yang ngaku cinta Rasul, tapi ngambil sunnah bukan sunnahku. Maknanya banyak berbuat bid'ah, walaupun ngakunya ahlus sunnah. Tidak ngikuti sunnah Rasul, tapi bid'ah. Mengada-adakan perkara yang Rasul tidak nyontokkan. Sahabat tidak pernah mendapatkan ajaran dari Rasulullah. Begini, ternyata apa? Dimunculkan yang semacam ini. Dianggap ini bagian agama, kalau tidak dilaksanakan ini seolah-olah meninggalkan sunnah. Ya, jadi qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, akan muncul satu kaum yang mengambil sunnah bukan sunnahku. Jadi kaum ini yang dimaksud siapa? Umat Islam. Kalau orang kafir tidak mungkin ngambil sunnah, tidak mungkin lah orang kafir. Ya, di sini orang muslim. Ya, yastannuna bi ghairi sunnah wa yahduna bi ghairi hadi, ngambil petunjuk bukan petunjukku, bukan Al-Qur'an dan sunnah, ya, tapi mengambil apa? Petunjuk selain itu. Padahal jalan di dunia ini cuma dua. Allah Ta'ala berfirman, fama ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah jalan kebenaran kecuali kesesat. Enggak ada alternatif ketiga, itu enggak ada. Kalau enggak hak ya batil, kalau enggak jalan surga ya jalan. Kita mau melangkah kemana? Kalau jalan surga ya jelas gamblang, ini jalannya Allah, jalannya Rasul, Rasulnya. Ketentuannya ada dan jelas, batasan-batasannya itu jelas sekali. Ya, nah, itu demikian. Jadi jalan surga itu jelas, jalan neraka jelas, ya, itu demikian. Jadi selain mengikuti jalan surga, mesti jalan neraka, itu demikian.
Ya semua orang kepingin apa? Kepingin surga, enggak ada satupun yang kepingin neraka. Tapi apa pasti bisa? Ya, seperti orang semua orang yang hadir di sini kepingin kaya, enggak ada yang kepingin melarat miskin kurangan, enggak ada. Tapi kenyataannya, ya semua yang pingin kaya belum tentu kaya. Ya, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu dimohon, oleh karena itu diupayakan, diusahakan. Ya, ini karena ini masuk rizik. Begitu pula hidayah. Ya, begitu pula apa? Akhlak, adab. Ini juga rezeki dari Allah. Ya, itu demikian. Jadi nanti akan muncul satu kaum, yakni apa? Yang ngambil sunnah bukan sunnahku, yang mengambil petunjuk bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kalau kamu punya ilmu, ta'rif, ya, punya irfan, punya pengetahuan, punya ilmu, kalian akan mengingkarinya. Orang-orang yang ngerti di akhir zaman, di zaman subhat, pengkaburan, orang lain pada bingung, ini ya apa kubuwe. Tapi kalau orang yang punya ilmu tahu, dia tidak bingung lagi, tenang. Karena apa? Jelas di hadapannya, gamblang. Ya, itu demikian. Ini. Dan orang yang punya ilmu pasti mengingkari perbuatan itu, karena ini sudah jelas, enggak? Ya, seperti apa? Seperti juga ketika munculnya Dajjal. Kalau orang yang beriman, orang yang punya ilmu itu jelas dia apa kelihatan kafir, itu kafir itu jelas. Tapi orang yang tidak beriman, tidak bisa melihat itu. Ya, jadi orang yang punya ilmu melihat satu permasalahan itu jelas gamblang hukumnya, ketentuannya, syariatnya jelas. Tapi yang tidak punya ilmu tidak ngerti. Ya namanya tidak punya ilmu, namanya tidak ngerti. Ya hanya menebak-nebak, hanya mengirangi. Ngira, ya nek bener, nek salah. Lah itu begitu. Ini akhir zaman. Ini ya, jadi ada dakhonnya, ada kabutnya, remang-remang. Ya, itu demikian. Fakultu, maka aku katakan, aku tanya, hal ba'da dzalikal khair min syarrin, setelah kebaikan yang ada dakhonnya, yang ada asapnya, yang remang-remang tadi itu, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan? Rasul jawab, na'am, iya. Ya, yani du'atun ala abwabi jahannam, banyak da'i-da'i yang mengajak ke pintu jahannam. Ya, ini. Jadi da'i itu jamaknya apa? Da'iyatun du'at. Ini para da'i. Jadi tidak satu dua, jamak ini banyak. Du'atun ala abwabi jahannam, yang menyeru ke pintu jahanam. Man ajabahum, barang siapa yang mengikuti, yang menyambut ajakan mereka, ya, ini, maka qadafuhu fiha, dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, itu demikian. Nah, sekarang ini orang yang mengajak ke jalan Allah dan Rasulnya, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan selain ini lebih banyak yang keselain itu. Ya. Jadi sejak kecil tidak dikenalkan Al-Qur'an, tidak dikenalkan sunnah, dikenalkan apa? Falsafah. Ya, falsafah materialisme ini, nilai-nilai kebaikan dari Islam, dari Al-Qur'an dan sunnah tidak dikenalkan, tapi nilai-nilai dari yang selain Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, itu demikian. Ya. Jadi dikenalkan itu. Jadi du'at ala abwabi jahannam ini banyak sekali. Ya. Maka aku tanya, ya Rasulullah sifhum lana. Sahabat ini saking takutnya kalau sampai menjumpai dai-dai yang mengajak ke neraka jahannam, ya, sampai bertanya kepada Rasul, sifati, beritahu kami ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Ya, ini. Maka Rasul jelaskan ciri-ciri du'at da'i, yakni apa, ke pintu jahanam. Qaumun min jildatina, satu kaum kulitnya sama seperti kita. Min jildatina, dari kulit kami. Ya. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dia berbicara dengan lesan kita, bahasa kita. Maknanya
dai-dai penyesat, dai-dai yang mengajak ke neraka jahanam bukan orang luar, tapi orang dalam. Nanti yang merusak Islam itu bukan orang non-muslim, tapi orang Islam sendiri yang menghancurkan Islam. Itu demikian. Dan ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Ta'ala, yakni untuk tidak dihancurkan oleh musuh-musuhnya, dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Ya, ini kalian tidak akan dibinasakan oleh musuh kalian kecuali dari apa? Dari diri kalian, kecuali dari umat Islam itu sendiri. Makanya ya, sejarah boleh kita buka. Tidak pernah orang Islam itu mengalami kekalahan di dalam peperangan senjata. Tidak pernah kalah itu. Ya, itu. Bahkan sekarang baru kita saksikan Taliban. Ya, kalau dulu Uni Soviet berantakan. Ya, sekarang Amerika dibikin berantakan sama Taliban. Nah, itu demikian. Ya. Bagaimana cara menghancurkannya dengan umat Islam yang dipakai Belanda di Viet Empire, yaitu politik belabam, satunya diidek, satunya diangkat. Ya, orang Islam disuruh musuhi Islam sendiri. Ya, mereka tahu itu. Dan mereka pelajari, sampai di Eropa, di Amerika ada sekolah-sekolah orientalis. Islam dipelajari bukan untuk diamalkan, tapi untuk dirusak, untuk dijatuhkan. Dia tahu, sampai orang Yahudi di Israel saat ini, mereka menanam pohon horkot itu. Ya, karena apa? Orang Yahudi nanti akhir zaman mau sembunyi di mana saja, bahkan batu itu bisa bicara nanti. Yahudi ada di belakang saya. Lalu itu begitu. Ya, makanya dia tanam pohon horkot itu untuk sembunyi. Ini menunjukkan apa? Yahudi itu percaya penuh. Apa yang disabdakan oleh Rasul itu percaya penuh. Tentang akhir zaman. Ya, itu. Dan memang apa? Nanti akan terjadi kemenangan. Setelah munculnya Imam Mahdi dan Dajjal. Ya, ini. Makanya mereka takut. Ya, itu demikian. Maka yakni untuk menghancurkan itu dari mana? Dari dalam. Dari dalam itu dari mana? Pertama pendidikan. Ya, pendidikannya orang Islam ini tidak dikenalkan Islam yang sebenarnya, tidak, kecuali sudah bercampur dengan filsafat. Sudah bercampur dengan produk otak manusia. Coba ajarkan ajaran Rasul, ajaran Al-Qur'an, ya. Mereka tidak berani. Ya. Lo itu kelompok itu Quran sunnah nyel, Quran hadis nyel. Nyel itu produksi otak mereka dalam memahami Quran sunnah. Itu begitu. Ya, ngajinya Quran, Sahih Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i. Tapi apa? Menurut imam, menurut guru ngaji, ya akhirnya diterjemahkan seenaknya. Lo ini yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Jadi bukan seperti yang diajarkan ke sahabat, diterima sahabat dari Rasul. Ya, enggak seperti itu. Mereka tahu, dan seluruh dunia Islam saat ini tidaklah umat Islam dikenalkan Islam kecuali sudah berubah, bukan aslinya. Ya. Enggak hanya di sini, di Mesir juga begitu. Banyak Mesir itu sekolah Islam liberal, Islam sosialis, Islam sekuler, banyak sekali itu. Ya, kita lihat ada lulusan dari sana itu, ya, itu pulang ke Indonesia langsung mengatakan apa? Ya, itu. Hajian itu tidak harus bulan Dzulhijjah, tapi boleh bulan Syawal dan Dzulqa'dah. Pakai dalil apa? Ashurum ma'lumat, bulan-bulan yang dimaklumi. Bulan haji itu apa? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu gitu. Sehingga apa? Mereka mengatakan pemerintah Saudi Arabia itu bodoh sekali. Kenapa timbul korban terowongan Mina begitu banyak? Seharusnya hajian ini dibagi. Amerika hajian bulan Syawal, ya, Amerika, Eropa. Kemudian Australia, Afrika bulan Dzulqa'dah, Asia Timur Tengah hajian bulan Dzulhijjah. Kira-kira sampean tak hajikan bulan Syawal, gelem enggak kira-kira?
berangkat nang kono tola tole. Ya kajian dewe. Ya, zaman Rasul sampai sekarang yang namanya hajian ya bulan Dzulhijjah. Lo ini lulusan Mesir baru lulus masuk Indonesia sudah bikin. Ternyata apa? Ujung-ujungnya kuliahnya sekolah Islam di Mesir, Islam liberal. Lo itu begitu. Ini cara menghancurkan dari dalam. Ini dari sisi pendidikan pemahaman. Dari sisi yang kedua apa? Akhlak. Akhlak itu cermin dari akidah. Ya. Orang yang baik, tutur katanya, sikapnya, tindak tanduknya itu lahir dari keyakinan yang baik. Ya, enggak mungkin keyakinannya baik benar kemudian timbul sikap yang keliru, enggak mungkin. Ya, nah, itu demikian. Kalau ada orang yang baik akhlaknya, tingkah panunya, omongannya tapi hatinya enggak baik, namanya apa? Munafik di sampean yang bijak. Ya, nah, itu begitu. Orang Islam enggak begitu. Ya, dari akidah yang benar. Jadi yang kedua ini akhlak yang dirusak. Saya mengamati begitu saya kenal agama Islam, tahu mulai sekolah STM itu saya catat, saya bikin catatan. Yang terjadi dekadensi moral yang ada di kalangan anak-anak muda Islam ini apa? Ya, sampai pernah masa apa istilahnya ya tenar-tenarnya breakdance itu. Ya, jadi setel itu di gang-gang itu bawa tip anu gitu, anak muda itu astagfirullah gitu. Lo bisa jingkrak-jingkrak kayak gini nih, siapa yang ngajari? Nah itu gitu. Oh iya, ini akhlak. Dari mana mereka masuk kok bisa merubah? Ya, sampai lihat di apa di lampu merah di traffic light itu ya, ada anak-anak muda kepras kanan kepras kiri, tinggal tengah rambutnya ngejejer ngadek, kemudian di semir, setelah di semir tindik kanan tindik kiri. Lah itu dari mana coba? Waktu saya SMP saja dibarengi teman sekolah, mat ayo bareng, wis di CO. Apa malu jalan bareng malu. Sekarang SMP petakolan sudah ya, naik sepeda motor ini padahal pakai jaket SMP tapi yang aneh sudah ngawet gini, bahkan tidur di pundaknya. Lo itu kalau lihat anak SMA ngeri lagi di sana. Lah kalau SMP begitu, SMA begitu, lah perguruan tinggi ya apa amblas. Wis mojok karepe dhewe, tolek nggon dhewe-dhewe wisan. Iya, sampean kalau ke Malang itu hotel-hotel kalau malam minggu itu anak-anak yang masih kuliah itu mojok-mojok dhewe. Lha nek ngono terus ya apa? Nek wis tuwek, nek wis dadi pejabat, dadi apa kira-kira digeploki duit blek itu ndak lugur. Isok itu keputusan hukum, isok dituku, semuanya bisa dibeli nanti. Hancur akhlaknya, ini yang jadi sasaran yang kedua. Setelah lewat pendidikan, keyakinan agama, yang kedua lewat akhlaknya. Dari mana? Kalau saya dulu, ya, ini saya clipping juga di koran itu, ya, Jawa Pos atau Surabaya Pos dulu itu, ya. Ini saya ngikuti berita kejahatan, ada anak SMP bunuh seorang wanita, diinterogasi sama polisi. Ya, diinterogasi, ditanya, nah itu, ya. Kamu kenapa kok bisa bunuh orang? Saya enggak niat bunuh pak, saya cuma niat memperkosa. Kaget polisinya. Loh, kamu kan masih SMP lah kok memperkosa, ini sebabnya apa? Karena sering lihat film Wonder Woman. Ya, pernah enggak tahu film Wonder Woman itu konsumsi anak-anak SD. Ya, pahlawan tapi apa pakaiannya? Cuma pakai kancut sama. Ya apa? Sing didelok filmnya apa? Yang dilihat apanya kira-kira kalau anak-anak itu? Gitu. Padahal masa-masa SMP itu
Ya, kalau katanya bahasa-bahasa anunya pandangan hidup mandang tok sudah hidup itu gitu. Ya, itu gitu. Kalau kita kan enggak, wis tuwek masalahnya. Ya, itu bahaya itu. Ya, film-film porno itu. Dan ini terjadi. Ya, anak-anak di kampung saya dulu ada satu yang bawa gambar porno. Dijadikan rebutan. Wah, kena satu anak ini. Dibawa pulang, ya. Wis mok seminggu mana tak balik no. Nah, setelah ngembalikan, ternyata apa? Tetangganya ini hamil. Siapa? Ya dia yang ngambil itu tadi. Naudzubillah. Lu itu fakta itu, hak itu. Ya. Karena teman sekampung, tetangga lagi, lu itu demikian. Ini fakta. Dan dari sini ini orang Islam harus waspada. Ya, anak-anak kita, ya, itu kalau dulu televisi, lu sekarang ini. Ini fitnah akhir zaman. Makanya ya sahabat ini takut sekali. Ya Rasulullah, ya ini apa? Sifhum lana. Coba ciri-cirinya ya apa? Dai-dai yang mengajak ke pintu jahanam itu. Ya, itu. Mereka itu sama kulitnya seperti kita. Bahasanya bukan orang luar, bukan orang asing, bukan. Maknanya apa? Orang yang seperti kita kulitnya bahasanya cuma dididik dengan pendidikan ini, ya itu pendidikan Belanda. Jadi Belanda kulit hitam, Belanda bahasanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi otaknya, ya sikapnya sikap Belanda, makanya gak seneng sama Islam, ya itu didikan Belanda itu, ya ini. Jadi kalau ada orang istiqomah itu sudah ya radikal. Nah, itu. Ada orang laksanakan sunnah, ya jenggoten, celananya cingkrang, cadaran teroris. Ya teroris itu yang meledakkan bom itu teroris. Kalau sunnah rasul, ya jenggot ini sunnah. Isbal itu sunnah rasul. Ya, orang tidak isbal itu. Ya, jenggot itu juga sunnah rasul. Seluruh istri rasul cadaran. Ya, tapi kesannya apa? Dikesankan teror. Ini bukan dari sini, itu program dari sono. Sudah disetel. Ini seluruh dunia. Ya, itu. Ingat WTC. Ya, WTC itu ya, drama itu. Ini gedung pencakar langit apa itu? Pencakar langit ya, itu di antara gedung-gedung yang ada. Kenapa kok ambrol-ambrol itu kok seperti diledakkan ini? Jadi ke bawah gini. Lah kalau ditabrak deng itu kan jarinya begini. Lah kalau begini semua gedung runtuh semua. Ya, itu demikian. Orang yang punya ilmu tahu strategi tahu ini. Ndak begini, ini ndak bener ini gawenan ini. Ternyata betul, ya Al-Qaeda bikinan siapa? Amerika. ISIS bikinan apa? Inggris juga itu begitu. Yang dibidik siapa? Islam. Islam ini agama rahmatan lil alamin, ngajarkan akhlak yang baik, bahkan sama pemerintah pun harus taat. Tapi dikoyo-koyo, ini semerap dikoyo-koyo, nopo bahasa Indonesia ini. Ini, itu. Dikoyo-koyo, kanan disikut, kiri ditendang, ya, ngarep dibanting, muri dibegal, dan seterusnya. Itu begitu. Dan kondisi ini Rasul sudah ngasih tahu, hei umat akhir zaman, engko awakmu bakal ngelakoni ngene, bakal ngalami ngene. Nek kon nyekel syariat, kal qabid alal jamr. Al-mutamassik bintinihi, wong sing gegondelan kelawan rapet, kali rapet, gegondelan agamone kelawan rapet, niku bakal nopo koyok mutamassik alal jamr.
Al-Qabid alal jamr, yakni memegang bara api. Gak enak, panas. Genggeme yo gak iso rapet. Sampe nek nyekel mowo iso rapet ndak kira-kira. Mowo sampe nyekel iso rapet ndak? Ndak iso. Mesti diunjal-unjal nang ngene gawe bal-bal. Ngene soalnya panas. Kene panas diunjal nang mana? Panas lho itu begitu. Ya, akhir zaman orang beragama itu gak iso istiqomah ajek apa? Itu. Ini kena ngene, ngene kena ngene, ngono kena ngono dan seterusnya. Ya, itu. Ya, mrene radikal, mrene teroris, mrene lho itu begitu nanti. Ya, itu begitu seterusnya. Ini kondisi akhir zaman. Makanya para ulama nulis kitab ini sangat penting. Ya, kondisinya itu begini. Dan umat perpecahan, makanya di sini ada kaidah yang kedua, ihdaril furqah. Hindari jalan-jalan menuju perpecahan. Jangan sampai. Ya contoh tadi saya contohkan paling ringan riba tadi. Riba itu, ya. Ada teman punya kesalahan, gak gelem nasihati, malah dibicarakan aib. Jangan. Ya itu gitu. Bahkan kalau ngomong bertiga, gak boleh bisik-bisik iki gak. Itu gak boleh di dalam Islam. Ya, sampean bertiga, nah, bisik-bisik wong loro gini. Ini, ya, timbul. Lu apa, oh, karena ada sesuatu yang, lu ini bikin apa? Perpecahan itu tidak boleh sama Islam itu dibuntu jalan-jalan perpecahan itu. Malah jalan persatuan kalau ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Lo ini kasih sayang. Ya, itu kalau itu tidak mampu kasih. Ya, itu demi. Kalau berbicara yang baik itu jalan-jalan persatuan itu oleh Islam dianjurkan jangan sampai umat ini pecah apalagi bangsa terus pecah jangan. Ya, itu demikian ini dianjurkan di dalam Islam, ya. Itu demikian. Jadi bukan orang luar, jadi apa? Orang dalam sendiri yang memecah belah, yang menghancurkan Islam itu sendiri, ya. Ini. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku tanya lagi wahai Rasulullah, fa illam takun jama'atun wala imamun. Ya, kita disuruh melazimi jamaah, ya, melazimi imam. Yang pertama yang dimaksud jamaah itu adalah pemerintah. Ya, wajib taat kepada pemerintah. Oh, itu jamaah saya, Ustaz, sampean kan gak ono jamaah, sampean baiat nang dia, ayo coba. Jadi jamaah yang ada di sini baiat kemana kira-kira? Gak baiat neraka kon. Nanti kullu unasin yud'au bi imamihim, setiap manusia dipanggil dengan imamnya. Lah imam sampean sapa? Gak duwe imam. Ya, itu mereka pemahamannya begitu. Yang dimaksud jamaah, imam itu di sini imam kita yang punya negara, yang punya tentara siapa? Pak Jokowi. Itu imam. Itu imam kita itu. Gelem gak gelem itu pimpinan kita. Itu presiden kita. Lalu itu begitu. Wajib taat kepadanya selama tidak nabrak Al-Quran dan sunnah. Wajib taat itu. Ya. Baiat ya kepada Pak Jokowi. Gak duwe negara, gak duwe tentara, ngaku jadi imam, jaluk dibai. Kene infakmu kene kek no aku. Kula purun nek ngoten dadi imam kene kek baiaten kula. Ya, itu ana infakmu, ya. Sak wulan 10% kek no aku kene. Sugih kula. Ya, itu begitu. Ini wong gak duwe negara, gak duwe tentara ngaku jadi imam. Itu yang pertama makna jamaah begitu. Yang kedua, makna jamaah sebagaimana yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu jelaskan, yang namanya al-jamaah itu alal haq di atas kebenaran walau kunta wahdak, walaupun kamu sendirian di tengah masyarakat, ya, yang jamaah itu yang kamu karena di atas al-haq. Ya, itu demikian. Bukan jamaah itu ake-ake ini uang kelompok banyak. Ini kami al-jamaan. Ya. Belum tentu mayoritas itu yang dimaksud al-jamaah. Jamaah-jamaah ini di atas Al-Quran dan Sunnah, atas pemahaman sahabat, walaupun lingkunganmu, masyarakatmu itu pemahamannya tidak demikian. Demikian ini namanya al-jamaah akhir zaman.
Ya akhir zaman itu. Jadi Rasulullah talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Lazimilah jama'anya umat Islam dan imam mereka. Maka aku tanyakan, fa ilam takun lahu jama'atun wala imamun. Kalau enggak ada jama'ah, enggak ada imam. Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha. Walau anta addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala zalik. Maka jauhilah kelompok-kelompok itu semuanya. Ya, kamu tetap di atas jalan kebenaran. Ya, walaupun engkau menggigit akar pohon, ya mati dalam keadaan demikian, tetap. Jadi Al-Qur'an sunnah dan pemahaman sahabat ini kita pegang, kita gigit dengan gigi geraham kita. Itu demikian, ya. Kemudian dhabit yang ke-13, iyyaka wadzulma wasyarr wal adzab walzamil adla al khair war rahmah. Jadi jauhilah di akhir zaman itu, yakni apa? Kedzaliman, kejelekan, penyiksaan. Ya, jangan. Ini karena akhir zaman ini ya banyak kedzaliman dan banyak penyiksaan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan pemimpin akhir zaman, kita dikasih bocoran sama Rasulullah. Ya, setelah masa kekhilafaan, masa kerajaan yang apa? Di atas sunnah, kerajaan yang apa? Jabrian yang pemaksa, yang bengis. Ya, kemudian satakunu umar, akan banyak pemimpin-pemimpin yang memimpin umat Islam yang mereka itu apa? Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ngambil sunnah bukan sunnahku, mengambil petunjuk bukan petunjukku. Nanti orang Islam memimpin umat Islam tidak dengan aturan syariat dari Islam. Itu akan muncul. Ya, mereka tak khuduna malak, hartamu diambil. Ya, hartamu diambil. Enggak hanya harta yang diambil. Kalau kalian nentang tadribu dhahr, akan disiksa. Lihat demikian. Ditahan, disiksa, enggak dikeluarkan. Itu gitu. Ini Rasul sudah ngasih tahu kita. Nanti akhir zaman ya begini ini. Itu gitu. Maka hindari yang demikian itu untuk apa? Supaya kita tidak masuk, yakni apa yang ditakdirkan oleh Rasul, yang kita diancam oleh Rasulullah darinya. Itu demikian. Ya, ini. Jadi hindari kedoliman. Kita harus berbuat adil. Ya, hindari mengadab, menyiksa orang lain. Kita harus berbuat baik, kasih sayang kepada mereka. Itu demikian. Ya, ini. Ini kaidah yang ke-13, ya. Iyyaka wadzulma iyyaka antakuna dzaliman wahdhar ma fiya dzulmun. Ya, jauhilah oleh kamu kedzaliman, jauhilah kamu menjadi orang yang zalim, dan takutlah kamu kepada sesuatu yang di dalamnya ada kedzaliman. Nah, ini maknanya apa? Kadangkala sesuatu itu yang kita tidak sadari, kita tidak tahu bahwa di dalamnya ada kedzaliman. Ya. Itu. Jadi aturan-aturan ya yang kita enggak paham, kalau di aturan itu ada zaliman, ada diskriminasi, ada memojokkan. Lalu itu ada kadang-kadang. Kita enggak sadari itu. Tahu-tahu kita sudah ada di dalam satu apa? Komunitas yang di situ banyak kedzaliman, ya, itu. Jadi zalim kepada yang dipimpin, zalim kepada rakyat, zalim kepada anak buah, zalim kepada, karena apa, aturan-aturan di situ itu sifatnya mendolimi, nah itu begitu, ya, atau bikin aturan sendiri, ya, itu, yang seharusnya tidak ada potongan gaji, kalau ini dipotong gajinya, itu begitu, itu zalim, apa ada banyak itu terjadi, ya, makanya di sini Syekh Ar-Ruhaili mengatakan, yakni iyyaka, jadi wahdhar ma fihi dzulmun, takutlah kamu sesuatu yang di dalamnya ada kedzaliman, ya, itu wahdhar ma fihi syarrun, dan takutlah yakni kamu pada sesuatu di dalamnya itu ada kejelekan, ya, adzim demikian. Jadi akhir zaman disuruh banyak berbuat baik, ya, berbuat ini kasih sayang, adzim demikian. Ini
Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah berkomentar, yakni di dalam kaidah ini, yakni di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada keadilan. Ya. Belum mengatakan itu syariat. Karena syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul di dalamnya itu ada kebaikan, ada keadilan. Nah, itu begitu. Maknanya apa? Nanti kalau tidak sesuai dengan syariat, dengan aturan, itu tidak ada kebaikan, sudahlah. Ya. Hukum apa saja produk manusia itu nanti ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk memenangkan kelompok tertentu. Itu begitu, saya melihat itu. Ya, anggota dewan dan lain sebagainya ketika membuat satu hukum, ya, sampai diprotes, di demo. Ya. Kemarin ini keputusan MPR tentang apa? Pesan. Jadi kan apa? Ini produk otak manusia. Di dalamnya ada ketidakadilan. Sehingga diprotes. Ini sama kiai-kiai sama diprotes, ini enggak benar. Ya, itu demikian. Ya, yang benar ya apa? Katanya Ibnu Qayyim itu syariat. Syariat itu adlun kullu wa rahmatun kulluha. Keadilan semuanya syariat, rahmat semuanya, masalih kullu. Jadi maslahat, kebaikan semuanya, hikmatun kullu, kebijaksanaan semuanya. Jadi fa kullu mas'alatin khurijat anil adli ilal jawr. Setiap masalah yang keluar dari adil, yang nyimpang dari keadilan, pasti ke jawr, ketidakadilan. Ya, tidak adil itu namanya apa? Curang, ya. Itu. Wa anir rahma ila diddiha. Jadi kalau nyimpang dari rahmat, mesti keluar ke tidak rahmat lagi, adab lagi. Itu. Keluar dari maslahat menuju mafsadah, menuju kerusakan. Ya, keluar dari hikmah bijaksana jadi bermain-main. Semua dibikin mainan nanti. Putusan apa bikin mainan itu begitu. Karena tidak keluar dari syari, tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasul. Itu demikian. Kemudian falaisat minas syariah, maka semua itu bukan masuk syariat. Wa in udkhila fiha ta'wil, walaupun bisa dimasukkan ta'wil, oh ini ditakwil begini, ini sesuai dengan syariat Islam gini, tapi bukan, ya, karena ada di situ ada penyimpangan, ya, itu ada apa di dalamnya, ada kedzaliman di dalamnya, ada itu ya. Kemudian kaidah yang ke-14, la tatallab alfitan wasta'id billahi min syarriha. Akhir zaman fitnah ini jangan mengharap apa? Ketemu ujian, jangan. Ya, itu. Minta berlindunglah kepada Allah. Sehingga apa? Kita takut, kita melangkah ini berhati-hati. Ya, ini fitnah akhir zaman bukan main fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah wanita, fitnah apa saja sudah akhir zaman ini, ya itu. Jadi yang menggeret kita kemana? Ke neraka jahanam. Fitnahnya teman, gitu. Teman ini menggeret kita ke neraka jahanam, ya. Fitnahnya harta kita menggeret kita ke neraka jahanam. Jabatan kita menyeret kita ke neraka jahanam dan seterusnya sudah, ya. Itu demikian. Kalau sahabat dulu, mereka terasa sekali karena memang hatinya peka dan ilmunya sangat tinggi, ilmunya sangat dalam. Ketika Umar bin Khattab naik Firdaun itu kuda yang mahal, kuda yang sangat baik di kalangan orang-orang waktu itu. Kalau sekarang naik Mercy itu, naik Rolls Royce lah yang jarang itu. Naik Rolls Royce itu ya biasanya nyopo nang tanggone, "Cak, halo Cak." Iki gak nyopo blas. Soale apa? Mengendarai Rolls Royce itu gitu, wah. Ya, itu ndangak gak ngene tapi ndangak gitu. Jadi itu begitu, ya. Akhirnya sahabat Umar ini turun dari kendaraannya, dia bilang, "Saya tadi naik setan." Setan itu kan menjauhkan dia dari jalan Allah, dari rahmat Allah. Itu setan. Tadi saya tadi itu naik setan. Dengan naik itu saya jauh dari jalan Allah. Lu terasa sahabat, kalau kita wis gak kroso, malah sing penting encu enak. Lu itu begitu, ya. Itu dinikmati. Kalau sahabat itu harus gak gelem wis engko ngarai sombong aku lho. Itu begitu. Hah?
Kemudian kaidah yang ke-15, la taghtar bi zukhrafatil fitan. Jangan terperdaya. Ya, jangan tertipu dengan apa? Paes-paesane fitnah. Cau paes-paesan perhiasan-hiasannya fitnah. Ya, fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman itu dihiasi. Ya, itu demikian. Ya. Misalkan aja kita ndak mau bergaul kecuali pada laki-laki, ndak perempuan ndak mau. Ya, itu iki wong iki gak tahu ngerasakno apa indahnya dunia. Jadi pergaulan bebas itu indahnya dunia. Itu. Apalagi ya, yang kemarin tuh ada musik ditutup telinganya itu. Ini pendidikannya salah. Sing salah iki sing ndi? Lha itu begitu. Ya. Nah, itu begitu. Jadi ini biasa. Siapa sih enggak senang musik? Dunia tanpa musik siapa yang ngomong? Bang Haji kan begitu ya. Marah-marah. Enggak ramah kalau itu. Ya, itu demikian. Dunia tanpa ini dihiasi. Semua orang senang hiasan. Ya, itu demikian. Jadi dijadikan indah yang menjadi apa fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman, ujian wanita, ujian tahta, ya, ujian jabatan. Lihat itu loh, wong-wong yang jabatannya anu mulus itu. Makanya jok sampai anu, cek, jabatan sampai bisa mulus seperti mereka. Itu lihat itu, isok kelenceran yang Eropa. Ya, karena apa? Dia punya jabatan tinggi, bayaran yang tinggi. Nanti anaknya dilecut, dipacu, sekolahnya itu cuma nanti arahnya ke sana. Gak ono sing anak itu di apa diiming-imingi swarga ganjaran dan diiming-imingi dunia karo jabatan. Karena apa? Ya, itu paes-paesane casingnya itu sangat baik. Semua orang tertarik itu. Ya. Sekolah sing dhuwur tanah, engko cek isok duwe jabatan. Cek isok donyomu ake, montormu isok ngilap, gak gegermu sing ngilap nah. Ya, sing ngilap itu mobilmu. Lah nek kon gak sekolah pinter, jadi pinter itu semua itu gitu. Kalau sahabat dan rasul itu diiming-imingi pahala, diiming-imingi sorga. Ya, tapi akhir zaman ndak diiming-imingi dengan iku kok bojomu metangkring, bangkok macem-macem, ya. Itu padahal bangkok kate ya padha wae. Lho itu begitu. Ya, itu begitu. Tapi dia ndak dimingi-mingi, ya. Itu. Ngene nak nek ono duwe jabatan ngene. Nek kon nyekel mobil, nggawa mobil, wis gak atik dolek, wis kon mesti di. Lha itu begitu, ya. Ini akhir zaman, jadi makanya jadi la taghtar, jangan terpedaya bi zukhrafatil fitan, dengan paes-paesnya fitnah. Wandur ila haqiqatiha bi basaratil mu'min, maka lihatlah sesuatu itu dengan hakikat yang sebenarnya, yaitu pandangan orang mukmin, ya, melihat dunia, melihat jabatan. Kalau dulu sahabat itu di, apa enggak mau, takut dijadikan pemimpin, dijadikan itu iya. Ali bin Abi Thalib itu aja berapa kali mau dibaiat, nyengkir, ojo aku golek oliane, ojo aku golek oliane, saiki entek-entekan duit miliatan kepingin jadi. Iya, kalau sahabat dulu enggak mau, karena dibalik itu ada tanggung jawab besar yang pertama, yang kedua fitnah orang punya jabatan. Ya, saya dulu punya kiai. Kiai saya bilang, ya, itu. Jadi orang punya jabatan, ya, itu panas. Jadi kursinya itu kursi apa? Panas, bukan adem. Hati-hati, ya, itu. Sampai tingkatan yang dikit ya, jadi lurah itu kursinya apa? Panas itu, apalagi ningkat di atas lurah, bupati itu tambah apa? Panas. Lalu itu iya, tanggung jawabnya besar.
Kalau kita tingkatan lurah ini, kalau ada apa-apanya, paling dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah, tingkatan kelurahan. Kecamatan nggak dijalui nanti. Tapi kalau jadi camat, misalkan aja di dalam kecamatan ini, jalan jeglong, wong lewat, jurup terus mati, tiba, sing tanggung jawab sopo, wakca, kena sak kecamatan wilayah ini, lebih luas lagi. Lah kalau sak Indonesia, lu itu begitu. Makanya sahabat itu tidak mau diangkat jadi kepala negara, tidak mau diangkat jadi menteri, tidak mau, khawatir, ya itu. Nah sekarang nih royoan akhirnya jadinya apa? Lihat itu, ya semuanya ambrol, semuanya rusak, tambangin teh, ya hutanin teh, itu yang dulu tongkat kayu, tongkat apa dan batu jadi tanah, tanaman, kolamnya kolam. Saiki kolamnya pecer, limbah itu industri wakeh itu, ya itu gitu. Lah wong dikei limbah itu terus nanti anak cucunya ya opo. Ya kalau bisnisnya limbah, ya nanti anak putune ya opo, dia ndak mau pakai akal. Ya sumber yang dia ambil, udara yang dia hirup sudah tidak murni yang seperti datangnya dari Allah. Allah ini ngasih. Bukan main sudah, udara murni berfaedah bagi kesehatan, air yang kita minum ini murni tanpa ada unsur kimia, bukan main. Ya sekarang ini kita menanam apa? Menanam penyakit. Iya. Coba kalau enggak percaya di sini nanti habis apa? Jam 3 pagi itu ya di sini. Nanti sholat malam itu ambunya selenting-selenting pagi kelihatan apa? Bekas. Nah, itu seperti mari Udanau, tahu Udanau ada gunung meletus ya. Itu ada di buahnya itu. Ya, di sini. Ya, itu di sini. Nah, ini. Jadi ini akhir zaman, makanya jangan yakni apa terperdaya dengan hiasannya dunia. Nah, itu gitu. Dan di sini banyak sekali dalil-dalilnya. Ndak saya apa? Itu ya saya singkat aja ya karena mau saya habiskan ini, nanti kita akan bahas kitab yang lainnya ya. Ini kaidah yang ke-17, ikhdaril uquq wa addil huquq, hindari, takutlah ya kepada apa? Pembangkangan, jangan sampai membangkang ya. Wa addil huquq, akan tetapi tunaikan haknya orang lain. Maknanya apa? Kalau itu haknya saudara kita, itu kewajiban kita. Ya, ini kewajiban-kewajiban kita ini terhadap saudara kita, terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap anak. Ini kita tunaikan. Itu demikian. Jangan kita membangkang, jangan kita mengingkari, jangan kita menselisihi. Ya, kenapa banyak terjadi perceraian? Dalam Islam itu disuruh apa? Mempermudah nikah, 1, 2, 3, 4 disuruh mempermudah. Nah, kalau cerai, lalu kenapa? Gampang orang sekarang menyerahkan, didik-didik cerai, dikit-dikit cerai. Kenapa? Ya, itu demikian. Dia tidak paham hak dan kewajiban suami istri itu tidak paham. Ya, banyak ukuk daripada hukuk. Ya, menunaikan kewajibannya itu, ya dia banyak menuntut hak. Baik istri, baik suami. Menuntut haknya, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Nah ini, ya itu demikian. Ya, ini. Jadi al-uquq itu lawannya hukuk. Jadi al-uquq itu qat'ul haq. Memutus hak. Itu. Haknya saudara kita itu kewajiban kita. Hak kita kewajiban saudara kita. Itu hak dan kewajiban. Nah itu gitu. Jadi tunaikan hak. Jangan apa memutus kewajiban itu gitu. Dan ini dicontohkan oleh Syekh Ar-Ruhaili dalam satu riwayat yang sahih dari Salama Yazid Al-Ju'fi
tanya kepada Rasulullah, ya, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna, ya wahai Nabi Allah, bagaimana pendapat Anda kalau para pemimpin itu minta haknya, kita ini disuruh melaksanakan kewajiban kita, tapi dia tidak mau memberikan hak kita, kewajibannya dia kepada rakyat itu tidak dilaksanakan, ya apa? Rasul tidak jawab, melengos. Diulangi lagi, tanya lagi, melengos lagi. Ya. Kemudian apa? Ketiga kalinya Rasul tetap melengos, ditarik sama sahabat As'as bin Qais. Sambil narik ini ditarik, karena Rasul tidak ngereken, ya ditarik. Isma'u wa'ati'u, dengar dan taatlah kepada pemimpin. Walaupun dia itu minta haknya, kita disuruh melaksanakan kewajiban, dia tidak mau memberikan hak kita. Ya didolimi, entah ditilep, entah apa, pokoknya dia tidak mau memberikan hak kita. Ya. Katanya sahabat As'ad bin Qais, karena dia ini sangat tahu, yang tidak tahu cuma sahabat, ini semuanya tahu. Makanya Rasul itu melengos gini, melengos, tidak jawab. Katanya gini, isma'u wa'ati, tetap dengarlah kamu kepada pemimpinmu, taatlah kamu kepada pemimpinmu walaupun hakmu tidak diberikan. Ya. Yang penting kamu menunaikan kewajiban, kewajiban perkara hakmu tidak diberikan, kamu ya tetap dengar, tetap taat. Fa inna ma alaihim mahummilu, maka sesungguhnya hanyalah nanti itu, yakni apa, kewajiban mereka terhadap rakyatnya, terhadap bawahannya itu, ya itu nanti dibebankan nanti di akhirat. Sing jaluk Gusti Allah, ya kalau rakyat sing jaluk, ya gak direken, ya sabarlah kamu, itu maknanya begitu. Kamu tetap taat pada mereka, nanti Gusti Allah dewi sing jaluk, itu bahasanya begitu. Ya wa alaikum mahumiltum, tapi kamu tetap laksanakan apa? Kewajibanmu untuk taat kepada pemimpin. Kalau hakmu dicurangi, hakmu itu gitu, ya. Fa anta alaika mahumilta. Kewajibanmu nanti di hadapan Allah, kamu nanti akan ditanya, kewajibanmu kepada pemimpinmu apa? Taat mendengar pada pemimpin. Ini nanti ditanyakan di hadapan Allah. Kalau kamu sudah tunaikan, kamu bebas di akhirat. Tapi mereka yang tidak mau memberikan haknya kepadamu nanti akan dihisab. Nah, itu begitu. Jadi adil hukuk, ya itu. Jadi wa alaihim mahumilu, dan kewajiban mereka itu apa, mereka yang mereka bebankan kepada mereka itu. Fakullu mas'ulun baina yadillah, setiap kita itu nanti dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah, ini kalau akhir zaman. Ya, ini sikap kita kepada pemimpin kita, pada pemerintah kita. Kita laksanakan kewajiban kita. Ya, kalau mereka tidak mau memberikan hak kita, hak kesehatan, hak pekerjaan, hak ini, itu nanti di akhir, di apa, dimintai tanggung jawab di akhirat. Yang penting kita ini laksanakan, kita mendengar dan kita taat kepada pemimpin kita, pada pemerintah kita. Itu demikian. Ya. Ini. Kemudian dobit asa asa min asa. Jadi ikhdar kisarin nazar wa arid al-haqqa bi asli wa asadihi. Jauhilah oleh kamu pandangan pendek. Pandangan pendek ini ya apa? Ya, melihat HP jangan satu sisi, oh ini trepes ya, sak minim ya anak. Jangan. Tapi dilihat sudut ini, samping kanan, samping kiri, depan, belakang, ya, atas bawah biar tahu. Ya, lihat gajah. Nah, itu. Gajah jadi delok sikile tok sikile koyo gelugu. Oh, gajah itu koyo gelugu ya. Enggak, ini orang buta, Mas. Kisarun nadzar itu ibarat orang buta. Ya. Jadi delok gajah dicekel kena buntute, oh gajah itu koyo pecut. Jangan begitu, akhir zaman ini. Maka memandang sesuatu itu dari berbagai macam sudut pandang. Ya, itu demikian. Jangan satu pandang saja. Ya. Makanya kalau kita lihat pemimpin,
goblok pemimpin itu gini. Karena apa? Kita memandang cuma dari sudut kita sendiri. Mbok pandang dari sudut mereka. Mereka itu tanggung jawabnya kemana? Kita baru naik terbawa, oh ya ternyata abot ya. Nah itu begitu. Ya, itu jadi tidak langsung hanya langsung mencela, langsung mengkritik, lalu enggak, tapi dilihat dari berbagai macam sudut, itu demikian. Ya, ini. Jadi ini akhir zaman ini. Jadi wa'rifil haqqo bi aslihi. Kenalilah kebenaran itu yang benar itu dengan asalnya dan pengaruh kebenaran itu. Itu demikian. Ya, jangan pendek pandangan, jangan. Ya, itu demikian. Seperti contohnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Orang nahi mungkar mencegah kemungkaran. Kalau menimbulkan yang lebih mungkar lagi, ini dampaknya jelek. Enggak boleh itu. Ini maknanya orang yang wah, ono kemungkaran jembar, wah, ngerti ngono. Ya, ono kemungkaran jembar enggak dilihat. Ya, ini kalau saya cegah nanti, lah itu begitu, timbul menimbulkan yang lebih parah lagi, ya, itu demikian. Atau nanti kita tidak akan diterima kebenaran yang akan kita sampaikan kepada mereka, ya. Ini dzabit yang ke-17 itu demikian. Ya, ternyata ini yang apa? Yang akhir ini ya. Oh, ada 18 ini. Ada ke-18. Ini tadi yang ke-18 ini, kisah nanti. Ini. Ya, ke-18. Insya Allah nanti akad yang akan datang saya fotokopikan lagi, yakni apa kitab bahasan yang akan datang. Itu demikian. Barangkali ada pertanyaan monggo dalam bab ini atau yang lainnya. Nah, nanti saya jam 9 itu mau ngisi kajian lagi ya, di Kota Baru. Itu demikian. Ini. Ada pertanyaan monggo. Jadi tadi pagi kuliah subuh di Gresik. Ya, ini langsung sini, di sini nanti habis ini berangkat lagi. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, ya kalau ada enggak nih. Ya kalau enggak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.